Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil boga target tepika 3027 kabupaten turta kota di sakule Jawa Barat boga tim percepatan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Eta Gubernur anu dilandih Kang Emil optimis jenglengan TP2DD mampu mempulihkan widang ekonomi Jawa Barat satu tas sasalan COVID-19 serta beki tumubuh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken salila sasalad COVID-19, ekonomi digital di Jawa Barat ngaronjat anu kati tentina prak-prakan babayar ka pamarentah Provinsi Jawa Barat anu naik 30%, alatan dilarapkeunana digitalisasi. Kukituna dirina satekah pola nyieun konsep digitalisasi dina wangun sistem, ngaliwatan ketak ngawangun tim percepatan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di 27 kabupaten jeung kota di Jawa Barat. Tepi ka ayeuna, kakara 10 kabupaten tur kota anu boga TP2DD. Dirina boga target jero 2 tepi ka 3 bulan, 27 kabupaten katut kota di Jawa Barat boga TP2DD. Kedua, untuk membuat ini menjadi konsep yang tersistematisasi, tiap kota kabupaten harus bikin tim. Oh, ini bukan cuma omong-omong saja, tapi harus terstruktur ke semua kedinasan termasuk keuangannya melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Baru 10 yang berhasil mengeluarkan surat peraturan atau keputusan Bupati Wali Kota, mudah-mudahan di bulan-bulan berikut bisa menggenapkan di 27 kota kabupaten. Sajeroning kitu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun TP2DD sifatna koordinatif anu dipingpin ku kepala daerah sarta ngaubkeun mangpirang otoritas secara pentahelix. Kukituna jenglengan TP2DD dipiharap mampu ngahontal target Jawa Barat minangka provinsi digital. Ini menjadi penting, saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disebut oleh Bapak Gubernur dalam pidatonya, yaitu bahwa tim percepatan perluasan digitalisasi daerah ini adalah tim yang sifatnya koordinatif dengan ketua adalah kepala daerah di apakah di level provinsi maupun kabupaten kota yang karena sifatnya koordinatif maka ini melibatkan berbagai otoritas serta sifatnya pentahelix. Jadi insya Allah ini akan menjadi semakin cepat dan secara baik secara sistematis nanti dalam menuju jabar provinsi digital. Anggoni ngarojong kasuksesan digitalisasi di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat nyorang koordinasi jeung Menkominfo lebah memenah program sarta waragad keur akses Wi-Fi di 27 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.